Hindari penyekatan larangan mudik Lebaran 2021, warga memanfaatkan jalur tikus penghubung antara Kediri Malang melalui Desa Bayem, Kecamatan Kasembon Malang. Jalur ini hanya mampu dilewati dengan satu mobil. Pasca adanya kegiatan penyekatan mudik, jalur ini kemudian ramai dikunjungi masyarakat dan viral di media sosial. Dilansir surya.co.id, jalan tikus tersebut digunakan masyarakat yang ingin melakukan mudik di masa pelarangan. Seorang warga bernama Moko pun memberikan keterangannya. Jalan penghubung tersebut dikabarkan dijaga oleh warga yang mengatur arus lalu lintas di sekitaran lokasi. Diinformasikan bahwa jalur tersebut dapat dilalui untuk menuju ke beberapa akses jalan, di antaranya melalui Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, lalu menuju ke Jembatan Gudang Garam hingga masuk ke Desa Bayem, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Bagi Moko, keberadaan jalan ini sangatlah penting untuk akses dua warga desa beda kabupaten antara Malang dan juga Kediri. Bahkan, jalur ini sempat menjadi viral di media sosial usai warga menggunakan jalur ini untuk akses masuk ke Kabupaten Kediri. Demikianlah informasi dari Tribun News Update, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!